Razen, awak beli minum sedap ke Razen? Awak minum buah sekuat Razen, roti tak Razen? Ya teman-teman, tanah timbunan yang dibawa dari areal Bukit Aneh tadi dibawa ke sebelah dari underpass di sebelah dari jembatan sungai Batang Tepakis di STA 24 plus 500 ya teman-teman. Ya, kita lihat di depan kita lokasi penimbunan di sebelah dari sungai Batang Tepakis di Parit Melintang. Kita sekarang terjun ke lokasi pengerjaan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin di Parit Melintang pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022. Kita langsung ke lapangan naik truk timbunan bersama kakanda kita Dazen. Ini dan adik kita Wibi drivernya pada sore hari ini. Kita laporan eksklusif langsung dari lokasi pengerjaan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin di kawasan Parit Melintang. Nah, di lokasi ini di STA 23 plus 600 ya teman-teman, ya sekitar itu dilakukan pemuatan tanah gunung atau tanah timbunan karena di sini kita lihat arealnya sedikit tinggi seperti areal perbukitan ya teman-teman. Nah, nanti dilansir ke arah selatan sana di kawasan
pengerjaan lokasi rest area di Bukit Aneh Parit Malintang. Ya, teman-teman, kita akan turun, kita lihat proses pemuatan tanah timbunan ke atas mobil truk. Ya, kita lihat teman-teman, di sinilah lokasi pemuatan tanah gunung di STA 23 plus 600 ya teman-teman, di Korong Padang Bukit. Kalau tidak salah ini sudah masuk Nagari Lubuk Pandan ya. Di atas sana juga ada dua eskavator ya teman-teman, yang lagi bekerja menaikkan tanah timbunan dan mendatarkan lokasi bukit ini. Nah, nanti dibawa ke STA 23 di lokasi pengerjaan rest area Bukit Aneh Parit Malintang. Ya, ikuti terus laporan kami, laporan eksklusif langsung dari lapangan bersama Wibi TikToker, apa namanya TikTok ya? Zaini 506. Ya, Zaini 506. TikToknya silahkan di like ya, di follow. Teman-teman, di depan kita ini adalah jembatan sungai Batang Tapakis. Ya, di sebelahnya ada badan jalan yang sudah dirapat beton. Dan di sebelahnya lagi underpass di atas jalan kantor bupati ya teman-teman. Nah, ini kita lihat aktivitas pada sore hari ini berlangsung pengerjaan penimbunan.
cukup masif sekali teman-teman di Parit Malintang ini. Ada sampai malam ni ada kan? Ha? Ada yang lembur kan? Ha? Ya, ini adalah sungai Batang Tepakis yang tidak terlalu dalam ya teman-teman. Jadi bisa langsung dilewati oleh armada truk yang melintas untuk membawa tanah timbunan di kawasan ini. Ini adalah underpass yang di atas jalan menuju kantor bupati.